collection untuk HM di Electric Jakarta Marathon besok di tanggal 27. Di belakang sudah ada booth untuk ambil respect collection-nya. Ini hari pertama, di hari Kamis tanggal 24. Expo dan respect collection-nya itu 3 hari, dari Kamis, Jumat, Sabtu, 24, 25, dan 26. Dan 27 kita rest day. Dengan Bapak? Iya, saya sendiri. KTP perlu? KTP. Half marathon. Ini hari pertama jadi nggak terlalu rame ya. Ntar Sabtu rame banget. Iya. Oke, makasih Mas. Ya Mbak, ini sudah ya. Sudah semua. Oke, tinggal saya yang 10K. Ambilin yang teman-teman. Sudah tadi untuk saya HM, sekarang untuk ngambil yang anak-anak yang registrasinya kolektif. Karena anak-anak kantor tadi ada yang HM, kemudian ada yang beberapa 10K dan 5K. Iya, dipoto ya Mbak, dipoto, dipidioin gak apa-apa Mbak, biar terkenal. Ini untuk kolektif, jadi bagi yang kolektif daftarnya punya booth khusus. Sudah diambil, makasih Mbak. Ya, ya. Paris Fest. Tes bip. Tujuh jam. Full marathon. Selesai kita respect collection untuk Jakarta Marathon, ngambilin yang teman-teman juga, dan besok kita rencana half marathon. Kita coba memeriahkan untuk tahun ini event yang paling terbesar marathon di seluruh Indonesia, Electric Jakarta Marathon. So far untuk respect collection-nya secara tempat bagus, karena di ballroom di Kuningan City, tapi beberapa vendor, beberapa sasar tidak cukup kita harapkan, seperti baju-baju hanya ada di 361 degree. Untuk pelayanan panitia sendiri bagus, tadi sangat cepat sekali, memang karena peserta yang respect collection belum banyak, tapi dengan senyuman, dengan ramah tamah sangat bagus sekali, jadi penilaiannya is the best lah. Sampai ketemu nanti di hari Minggu, see you in next adventure marathon atau di 10K atau di 5K. Bye-bye. Unboxing Respect Collection, Respect dari Electric Jakarta Marathon 2019 yang baru saja ambil tadi. Kira-kira di dalamnya apa? Nah guys, pertama apa nih? Iklan. Bar Mikman 5142. Waduh. Ambil ya, ya enggak apa-apa. Adalah waduh, ini branded enggak sih ya? Dari apa nih? Dari 361 degrees. Seperti apa? Tadi udah dipakai, ini L. Kuning, ada yang kuning, ada yang ini ya. Ada yang kuning, ada yang pink ya. Lumayan cakep. Jadi itulah guys untuk unboxing pada hari ini. Jadi good luck. Tapi untuk apa
biayanya yang 750 dengan 650 tuh tembeng sih mahal banget gitu loh. Udah sekelas internasional, ya internasional. Tapi harusnya untuk domestik yang murah-murah aja 300.000 ya kan. Nah, ini siapa ini? Ini runner-nya Papi. Ya. Yeah.